Smart Viewers, seperti yang kita ketahui nih, kalau BCL alias Bunga Citra Lestari telah sukses menyelenggarakan konser perdananya di Singapura yang bertajuk BCL Blossom Intimate Concert pada 19 hingga 20 Agustus 2022 kemarin. Dan dalam konser tersebut, BCL mengajak beberapa musisi, salah satunya adalah Ray Prasetya. Mantan penyanyi jebolan idola cilik ini memang diketahui menjadi drummer sang diva dalam beberapa konsernya. Nah, kali ini Ray Prasetya menjadi sorotan netizen karena mencium Bunga Citra Lestari di atas panggung saat konser tersebut. Lagu Aku dan Dirimu menjadi momen di mana Ray mencium BCL di akhir lagu. Sontak para penonton pun ramai riuh melihat aksi tersebut. Tak terkecuali BCL sendiri yang terkejut dan memukul Ray dengan pukulan candaan. Nah, video tersebut langsung ramai di media sosial nih, hingga viral. Banyak netizen yang berkomentar kalau aksi Ray ini sangat tidak sopan. Meskipun BCL terlihat tertawa, namun netizen menyebut BCL tetap profesional. Kalau menurut Smart Viewers gimana nih?